Gubernur Jawa Barat diwebegan ku Kapolda Jawa Barat ngadegdeg kapos checkpoint pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di underpass Kopo, Margahayu, Kabupaten Bandung, Puerbo Mangkukna. Dineta panitenan teh Gubernur Medar Turta mere conto pamariksaan anu kanu narumpak mobil. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diwogan ku Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriyadi ngelakonan pemeriksaan pos checkpoint COVID-19 di underpass Kopo Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Ngadegdegna Gubernur jeung Kapolda Jabar teh pikeun mariksa panalingan warga anu kaluar asup ti tapawates kota jeung Kabupaten Bandung. Dina pangdeugdeugna Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil medar bagbagan turta mere conto pemeriksaan kanu tarumpak mobil. Hasil evaluasi dina poean munggaran prak-prakan PSBB, warga kota jeung Kabupaten Bandung rea anu masih ngarempak aturan kawas boncengan make motor tur teu diwewogan ku surat izin tugas. Satulina upama masih aya warga nu tarumpak kendaraan anu teu diwewogan ku surat izin tugas dina prak-prakan PSBB bakal diarahkeun deui ka tempat asalna. Tapi yang ketiga terkait dengan kepentingan. Nah, ini kepentingan harus diperjelas. Tadi disampaikan, jadi kita semua sepakat akan membuat surat edaran. Intinya adalah setiap warga Kabupaten Bandung harus punya surat izin atau surat keterangan atau surat jalan terkait tujuannya orang itu melintasi daerah PSBB ini. Selain yang dikecualikan juga wajib punya surat keterangannya. Kira-kira seperti itu. Bang, kalau beberapa hari ke depan masih ada pelanggar, akan kita kembalikan. Langsung deh. Kalau dari Bandung, kembali ke Bandung. Dari prak-prakan pemeriksaan di checkpoint kota jeung Kabupaten Bandung sumebar di 16 lalawak. Rancangna pemeriksaan checkpoint PSBB di Nararaga ngungkulan COVID-19 bakal langsung jero 2 minggu tepi ka tanggal 5 Mei nu bakal datang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.